Ya, Yezian sebagai ketua umum menyatakan perang kepada mereka yang telah zalim kepada negara Tuhan mulai detik ini. Sampai kemetan untuk geludik dengan zalim sejak budak nengkah ini mekoyos di kerakin beduan. Jadi negara Tuhan kita tetap eksis, kita berjalan apapun yang terjadi, bagaimanapun tsunami, badai, gempa, kita tetap berjalan, gih? Yeah. Kita berjalan, yeah. Kita berjalan. Satu komando, Samina. Berani pada perang? Yeah. Yang jadi pemimpin berjalan ajari mudi, yang ajari dulu. Tebal sekali, tebal selapan, gih? Yeah. Ini keikrat ya. Dan tiang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi wa billahi wa talahi, yang akan perangi kalian yang merusak perjuangan Jinnatul Wathan. Oh! Jadi kesabaran itu sudah cukup. Sejak yang dipancor, yang diusir, makin Anda semua mengusik saya akan mengusik Anda. Jadi tantangan yang Anda hadapi sekarang bukan mengenal lagi sabar itu ada saatnya, ada batasnya. Jadi sabar itu tidak selamanya tidak ada batasnya. Ada saatnya ada batas. Ada saatnya ada batas. Minggu sawaliwat yang tenang pada berdoa. Tapi kezaliman terus berjalan. Nanti yang akan hadang kezaliman itu. Bembengkan bang. Bembengkan. Alhamdulillah. Semoga penyakit yang antulatan cepat selesai. Yang jelas kita kembali ke muktamar tahun 1977, ada seseorang ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama dipecat oleh Bapak Kepala Naseh karena membangkang. Jangan sampai darah melawan itu masih sampai sekarang. Kita harus basmi. Tidak boleh ada lagi pembangkang di Nahdlatul Ulama. Pembangkang harus dibasmi. Tidak boleh menjadi pemimpin di Nahdlatul Ulama. Sekali lagi Zainuddin Salim menyatakan perang untuk kalian semua. Ya, siapapun yang mendengar akan nyampe. Juru mati nanti nyampe. Ya, sadar tiang sudah cukup. Yang diusir dari desa kelahiran tiang sudah cukup. Wajah boleh tersenyum, tapi hati tetap panas. Dan kalian akan menerima. Karena sekali lagi, jangan kalian merusak perjuangan di Nahdlatul Ulama. Karena tiang sudah mewakafkan diri tiang untuk Nahdlatul. Karena Nahdlatul Wathan harga mati, kita harus menjaga ruahnya, jangan dipimpin oleh orang-orang yang tidak diridhoi oleh Bapak Kepala Naseh, yang Bapak Kepala Naseh telah berikrar kepada mereka untuk tidak boleh memimpin Nahdlatul Wathan, tapi mereka melawan. Dan tiang sekali lagi akan menghadapi Anda-Anda semua, siapapun Anda, saya akan menghadapi. Sekali lagi, Nahdlatul Wathan. Kesabaran itu akhirnya adalah ketika kita disuruh Allah marah. Orang memahami sabar itu kan gak marah. Sabar itu kita ketika sabarnya karena Allah, marahnya pun karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu lillah. Kenapa Ustadz marah? Ustadz kan disuruh sabar. Karena agama Allah diinjak-injak. Karena ulama diremehkan. Maka marah. Itulah akhir dari kesabaran. Kalau Allah suruh sabar, sabar. Kalau Allah suruh marah, marah. Jangan ketika Allah suruh marah, kau sabar. Disuruh Allah sabar, kau malah marah. Kan itu yang terjadi sekarang. Marahnya karena Allah, sabarnya karena Allah. Marah menengok anak yatim tak sekolah. Lalu dengan kemarahanmu, kau berikan wakaf tanahmu. Nah, itu yang bagus. Sabar menahan diri dari maksiat. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar bangun malam tahajud. Sabar untuk berwudu walaupun dingin. Sabar untuk memberikan harta untuk zakat, infak, sedekah. Sabar. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Tiga sabar. Sabar sakit, sabar kebakaran, sabar kehilangan, sabar kena tipu. Setelah usaha,